bakwang sayu. Ataupun cucur sayu. Okey. Alhamdulillah, kali ni Mokti nak kongsi dengan anda bakwang ataupun cucur sayu ni. Okey, bahan yang Mokti gunakan ringkas sangat. Tak kisah ya sayu apa yang kita nak masuk. Yang penting sayulah. Bagi Mokti, Mokti guna sedikit carrot. Okey. Kubis, daun sup, daun bawang. Sedikit toge. Satu biji lada hijau besar dan satu biji cili padi hijau. Baik, mula-mula Mak Teh akan sagat dulu carrot tu menggunakan pisau sagat tu lah. Okey, baik. Okey, ni carrot. Okey, Mak Teh sagat. Okey. Kalau anda ada pisau sagat macam Mak Teh ni, senang je. Kan? Tak payah nak guna parut tu kan. Besar kan. Jadi, sagat menggunakan pisau ni senang. Okey, sagat je sehingga habis. Sebenarnya, cucur sayur ni ataupun bakwan ni memang sedap. Okey, lepas tu Mak Teh potong cili lada besar tu, lada besar hijau. Okey, lepas tu sebiji okey cili padi. Cili padi cili padi hijau lah. Tersasu-asu cakap. Itulah. Potong menyerung macam tulah. Lepas tu daun sup dan daun bawang. Mak Teh satukan sekali tu daun sup dan daun bawang. Mak Teh potong menggunakan gunting lagi senang sebenarnya. Itulah. Yang penting senang dan cepat siaplah. Okey. Lepas tu Mak Teh ambil sedikit kobis tu. Okey, potonglah mengikut kesesuaian lah. Kalau boleh potong dia kecil-kecil lah. Senang kita nak masukkan dalam okey adunan tu nanti. Buatlah sehingga habis. Toge lah. Sebab toge Mak Teh ni dia panjang. Tu dah jadi Mak Teh gunting dah. Okey. Dia tidak terlalu panjang lah. Kan senang nak gigit nanti. Ada kecil-kecil macam tu. Baik. Dah siap semua. Mak Teh dah sagat, potong semua. Okey, segala sayur yang Mak Teh masukkan dalam tu lah. Yang Mak Teh nyatakan tadi. Lepas tu Mak Teh akan masukkan, campurkan dengan tepung gandum. Ikan bilis. Sedikit ikan bilis. Mak Teh rendam dulu ikan bilis tu. Baru senang dikeluarkan najis dia tu lah. Yang hitam-hitam. Perut dia tu. Okey. Baik. Dah siap. Keluarkan perut ikan bilis tu kan. Okey. Mak Teh bersihkan sekejap. Lepas tu Mak Teh akan gunting. Gunting kecil-kecil juga. Mak Teh akan masukkan. Campur sekali dengan sayur-sayur tadilah. Okey. Okey. Anda juga boleh guna. Selain ikan bilis. Boleh guna udang kering. Udang geragau. Sesuai selera lah. Boleh je. Okay, Mak Teh guna ikan bilis. Mak Teh rasa sedap ikan bilis ni. Tapi ya, sesuai selera lah kan. Kalau suka udang kering, masukkan udang kering. Tak ada masalah. Ataupun suka udang basah pun boleh masuk. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab selera kita yang nak makan kan. Okay, lepas tu Mak Teh akan masukkan tepung gandum lah. Yang macam Mak Teh cakap tadi. Okay. Sayur apa semua tu dah dipotong semua. Okey, masukkan tepung gandum. Okey. Okey, masukkan dalam 5 senduk tepung gandum. Mula-mula Mak Teh akan masukkan 4 senduk dulu. Lepas tu last kali tu Mak Teh akan masuk lagi satu. Sebab last tu bukan apa, takut adunan dia tu tercair ke. Jadi kita selamatlah, kita boleh masukkan. Lepas tu Mak Teh masukkan sedikit garam. Lepas tu sedikit sesedap rasa. Okey, untuk rasa sedap sikit lah kan. Okey, lepas tu boleh sebatikan lah adunan tu. Okey, rata-ratakan, sebatikan. Lepas tu Mak Teh akan masukkan air. Okey, satu cawan air ni Mak Teh gunakan. Satu cawan air panas ya. Air panas kawi Mak Teh guna. Okey, satu cawan air panas dan satu cawan air biasa lah, air biasa. Okey. Kejap ya, Mak Teh akan ambil air panas kejap. Okey, ni airnya. Okey, air panas ni satu cawan. Okey, Mak Teh masukkan satu cawan air panas dulu. Okey. Okey, ni salah satu tip juga.
Menggunakan air panas ni, okey, adunan kita ni dia jadi lembut. Walaupun dah sejuk lembut. Okey, lepas tu mak teh campur satu cawan air pahit biasa. Okey, mak teh uli dan sebatikan terlebih dahulu ya. Okey. Kacau dan sebatikanlah. Okey, mak teh tak guna bikarbonat ya sebab mak teh guna air panas. Itu salah satu tip juga untuk melembutkan jemput okey ataupun cucur ataupun bakwan sayur ni. Ha, banyak nama sebenarnya kan. Ha, itulah. Okey, kacau sebati. Ha, macam dalam video yang mak teh buat tu. Sebenarnya senang sangat sahabat-sahabat. Memang mak teh rasa memang boleh buat kacang je, orang cakap kan senanglah kan. Okey. Lepas tu mak teh kan mak teh cakap dalam 5 senduk kan, mak teh tambah lagi 1 senduk last tu. Okey. Sesuailah dengan sayur banyak-banyak ni yang mak teh guna dan okey 5 senduk tepung gandum. Okey. Mak teh masukkan lagi sedikit air je. Sebab nak apa sebatikan adunan tu. Okey, agak-agak. Kena pandai mengagaklah. Okey, buat jemput ni jangan terlalu keras adunan dia dan jangan terlalu lembik. Okey, kalau dia terlalu lembik, nak kasih tip juga ni. Kalau dia terlalu lembik, dia akan meresap minyak. Lembiklah. Dia nak kena ngam-ngam. Okey. Adunan ni dah cantik lah, dah sebati dan dah cantik adunannya ni. Boleh digoreng lah. Maknanya tak ada keras sangat, tak adalah lembik sangat. Nak lebih kurang macam ni lah dalam video yang mak cik tunjuk ni ya, sahabat-sahabat semua. Okey. Lepas tu mak cik akan panaskan minyak dan kita boleh goreng dia. Baik, mak teh keluarkan adunan dekat senduk tu dulu dengan sudu. Okey, keluarkan, ratakan semua. Okey, ni dah ready untuk goreng lah. Okey, sementara tunggu minyak yang sedang mak teh panaskan tu. Tunggu minyak panas lah di atas api. Lepas tu ready untuk digoreng. Lebih kurang macam ni lah. Okey, satu sudu kita masukkan. Okey, baik. Okey, ni mak teh ringkaskan. Okey, mak teh dah masukkan bakwan tadi. Tadi kamera mak teh memang tak on tadi sebenarnya. Okey. Okey, inilah bakwan yang sebelah ni. Ataupun cucur sayur yang sebelah ni mak teh letak ni. Okey. Dan ni bakwan ataupun cucur yang mak teh dah masukkan dalam kuali. Okey, biarkan dia seketika di dalam minyak yang panas tu, berenang-renang dalam tu. Okey. Lepas tu dah garing kekuningan. Okey, jangan sampai hangus ya. Okey, api ni tidak terlalu panas dan tidak terlalu slow. Sedang-sedang eh. Goreng jemput nak kena api yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Okey. Okey, lepas tu mak teh akan nampak tak? Mak teh balik-balikkan dia. Masya-Allah, bau dia pun sedap. Memang sedap sebenarnya. Okey, dia dah garing keperangan tu macam tu kan. Dah boleh balik-balikkan. Okey, nampak dia dah kekuningan macam itulah. Lebih kurang. Balikkan. Lepas tu, okey. Adunan yang bawah dia pun nak keperangan lebih kurang macam dalam video itulah juga. Okey, yang mak cik tunjuk tu. Okey. Tak susah pun sebenarnya buat bakwan ni. Yang penting memang sedap sangat untuk sarapan pagi. Itulah. Anak-anak suka kan. Okey, suami kita suka, itulah kan. Boleh makan untuk sarapan. Menambah sebenarnya, kadang-kadang tak cukup buatnya. Itulah. Dan sekejap lagi mak teh akan angkat lah. Dia dah betul gurih, garing. Memang cukup sedap. Dengan gigitan sayur dia tu, memang sedap lah. Okey, baik, nampaknya okey dah boleh angkat ni. Okey, mak teh fokus dekat sikit kamera tu. Dah ready, boleh angkat ni. Dah garing cantik dah tu. Okey, ni mak teh angkat ringkaskan. Okey. Nampak tak hasil dia? Warna kekuningan, garing nampak kan? Memang sedap. Okey, makan hangat-hangat, memang sedap lah. Memang menyelerakan nampak. Mak teh alas. Okey, pastikan alas dengan tisu ya supaya minyak daripada apa
bakwan tadi ataupun cucu tu dia meresap ke atas tisu itulah. Jadi tak adalah kita termakan minyak tu banyak sangat. Okey. Lebih kurang macam nilah. Okey. Panas ni. Masya-Allah, memang sedap. Lebih kurang macam nilah. Ada Mukti nak share juga macam mana Mukti hasilkan atau buat sos pencicah dia. Senang sangat Mukti buat sos pencicah ni. Tak perlu macam-macam nak tambah pada sos pencicah tu. Sebenarnya sos tu dah cukup rasa dah sebenarnya. Tapi sebelum ni Mukti nak buat sos pencicah ni macam-macam Mukti letak. Putih lah, apalah, bla-bla gitu, ginilah. Tapi sebenarnya macam ni pun sedap sebenarnya. Ikut cara Mukti. Okay. Ambil sedikit sos tuan dalam mangkuk tu. Okay, lebih kurang macam tu je sebab jemputnya bukan banyak sangat pun. Kan? Agak-agak je, maknanya kita makan tu, sekali makan tu habis dengan sos. Lepas tu Mukti masukkan sedikit kicap. Kicap manis ya. Menggunakan kicap manis. Campur je. Lepas tu, tak perlu dah tambah apa-apa. Sebenarnya macam gini pun sedap. Mukti tambah. Okay. Sedikit air panas saja. Sebab sos dengan kicap tu kan dia pekat kan. Macam kicap tu dia dah manis. Rasanya sos tu dah apa, ada rasa dah semua. Masam, asin. Okay. Manis pun ada kan. Maknanya dah cukup rasa, cuma kena tambah sedikit air panas saja. Itulah cara Mukti buat sebenarnya. Tapi memang sesuai dengan apa, bakwan ni, cicah, pencicah yang Mukti buat ni. Anda boleh try, sebenarnya ringkas sangat. Tak perlu apa, tambah apa-apa yang pelik-pelik lah. Okay, cuma tambah air panas, sedikit air panas dan kacau saja. Okay, anda boleh cubalah cara Mukti ni dengan goreng bakwan macam ni, lepas tu cicah dengan sos yang cuma tambah air panas ni. Senang bukan? Itulah menyenangkan kerja mak-mak di dapur. Yang penting rasanya sedap sebenarnya. Okey, dia dah tambah tu air panas sedikit demi sedikit dan kacau. Okey, sebatikan. Kalau macam nak cairkan sikit, tambah je. Macam itulah. Mengikut selera kita lah. Okey, baik, dah siap. Lepas tu boleh hidangkan bersama bakwan sayur, cucur sayur, jemput-jemput sayur, cekodok sayur. Macam-macam boleh panggil kan. Okey, nampak panas lagi tu, Mukti buka, nampak tak sayur dalam tu, carrot, apa sayur-sayur yang Mukti letak tadilah. Carrot, bawang, apa, daun sup, daun bawang, toge yang cicah lah dengan pencicah yang Mukti buat ni. Senang sangat. Okey, jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh makan. Senang bukan? Mukti rasa perkongsian Mukti kali ni dah sampai penghujungnya lah. InsyaAllah. Moga perkongsian Mukti ni bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang Mukti sayang ni. Okey, subscriber-subscriber Mukti. Okey, moga perkongsian yang ringkas ini bermanfaat dan perkongsian yang santai tapi sampai orang cakap. Itulah. Okey. Mukti rasa sampai di sini dulu perkongsian Mukti. Salam sayang daripada Mukti. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.